seorang artis Rusia dan seorang sutradara film meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada Selasa 5 Oktober 2021. Pesawat ruang angkasa Soyuz MS-19 akan berlabuh pada 12.12 di stasiun yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 354 km. Artis Yulia Perezil dan sutradara Klim Shipenko akan mencapai kosmos sebelum Tom Cruise. Aktor asal Amerika Serikat itu rencana akan meluncurkan roket SpaceX dalam film Hollywood yang belum diberi judul dan diumumkan oleh NASA tahun lalu. Perezil dan Shipenko ditemani para peluncuran misi 12 hari mereka oleh dua kosmonot Rusia. Roket diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur yang disewa Rusia di Stepa, Kazakhstan. Media pemerintah Rusia menyediakan liputan dengan jam hitung mundur berjalan di Channel One. Pembawa berita membingkai perkembangan ini sebagai terobosan signifikan oleh Rusia yang diawasi oleh seluruh dunia dengan cermat. Peluncuran proyek untuk film The Challenge menempatkan Rusia di jalur untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam babak terbaru. Moskow mencoba menyaingi Amerika Serikat dalam perlombaan luar angkasa kembali. Industri luar angkasa Rusia dalam beberapa tahun terakhir dirundung penundaan kecelakaan dan skandal korupsi. Sementara perusahaan swasta Amerika Serikat yang didukung oleh pengusaha kaya seperti Elon Musk dan Jeff Bezos telah mengembangkan pesawat luar angkasa baru. Persaingan Rusia dan Amerika Serikat di angkasa adalah ciri khas perang dingin. Moskow meluncurkan satelit pertama dan menempatkan laki-laki dan perempuan pertama di luar angkasa. Akan tetapi NASA mengalahkannya hingga mendarat di bulan. Baru-baru ini mereka telah bekerja sama di ISS dengan kosmonot dan astronot telah hidup berdampingan selama beberapa dekade. Dalam film tersebut, Perezil berperan sebagai seorang dokter yang diminta melakukan perjalanan ke stasiun luar angkasa untuk menyelamatkan nyawa seorang kosmonot. Anggota kru kosmonot juga akan muncul. Sutradara Shipenko yang tingginya 1,9 meter akan membuat penerbangan dalam kapsul kecil sangat menantang. Dia mengatakan telah menantikan sequel dengan latar belakang cerita di Mars.